Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 1 SD Muhammadiyah Kajen yang Pak Isna sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran tentang aktivitas air. Nah, kemarin kita sudah selesai melaksanakan penilaian tengah semester 2. Semoga nilai kalian bagus-bagus dan baik-baik. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang apa saja yang dilarang dilakukan di kolam renang. Yang pertama, dilarang untuk berlari-larian di tepi kolam. Yang kedua, dilarang berenang di kolam yang dalam. Yang ketiga, dilarang menggunakan perhiasan pada saat berenang di kolam renang. Yang keempat, dilarang makan dan minum di tepi kolam. Yang keenam, dilarang berbicara yang jorok dan tidak sopan di kolam renang. Nah, itulah apa saja yang dilarang di kolam renang. Siswa-siswi kelas 1 SD Muhammadiyah Kajen harus selalu mematuhi peraturan di kolam renang. Kalian harus belajar melalui kolam yang dangkal terlebih dahulu. Terima kasih untuk video pada pagi hari ini. Semoga siswa-siswi kelas 1 SD Muhammadiyah Kajen belajar dengan baik dan tetap bersemangat untuk melanjutkan pembelajaran pada minggu depan. Terima kasih telah menyaksikan video Pak Isla. Semoga selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.